Ibu mau tanya, kalau Bapak Otong rumahnya sebelah mana, Bu? Bapak Otong, Ibu Yati. Mohon, putranya Yati. Oh, udah. Abi mati Banjar. Anu wargina teh orang Tangerang aja. Oh gitu. Oh, terus ayah di dia. Bumi nama tuh. Iya, ah, iya. Mana, Bu? Bapak Otong nama tas ngantun. Oh, Bapak Otong. Oh, Bapak Otong ngantun. Dia kata kita Bapak Raffi Payu pengen. Bismillah, Ibu ini. Ibu ya? Ibu Yati nama. Udah nggak ada. Kapalembang, ini. Kapalembang, Kapadang. Miring sarang. Suamina. Mama teh putrana aya di dieu mah. Ieu teh bumi teh dieusian ku warigina mun teu lekat mah aya. Ih merinding teh. Pamannya itu Bapak Elon. Ada Bapak Elona, Ibu Ani, eta. Aya Bapak Elona mah. Aya. Bumina paling dieu. Pengker euy di ditu. Miring tumaros, upami Bapak Elon paling mana Bumina? Ramana teh Bapak Otong. Ahan. Ora kana. Oh, nuhun. Nuhun. Assalamualaikum. Ibu leres Bumina Bapak Elon. Ahan. Ibu sakadap ieu teh aya warga Ibu Manawi. Nah. Ibu siapa? Ibu Rus. Risla. Sarus lah. Anu di Tangerang sana teh. Eh? Hah? Hah? Istrinya Karim. Istrinya saha? Istrinya Karim. Oh, istrinya Karim ya. Kayak mana? Kayak mana? Pak Cetak. Mohon, mohon. Ya terus. Karim kan lagi dicari-cari, Mas. Mohon, mohon. Bagaimana sekarang? Karim itu. Astagfirullahaladzim. Innalillahi ya Allah. Kapan? Astaga, kan Karim lagi dicari-cari. Lagi dicari. Kan bapaknya meninggal gak tahu. Terus, emaknya... Ini tuh ada lah, pilih mau ke sana. Makanya saya itu udah lama, udah hampir 3 tahun. Iya. Kan Karim udah gak kerja, kan udah dari 2017, gak kerja lagi. Ketabrak itu, ketabrak motor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini saya itu dapat DM ya inbox di Instagram. Ibu Risla orang Tangerang, dia itu minta bantuan untuk cari keluarganya tepatnya di Ciamis, Kecamatan Banjarsari. Besok saya kabarin kalau mau berangkat dulu ya. Ya mudah-mudahan ketemu keluarga ibu sama ibu bisa silaturahmi kembali, bisa ngumpul-ngumpul lagi gitu. Oke, jadi kali ini gue sudah di Banjarsari, gue habis sembahyang asar terlebih dahulu ya. Gue mau coba untuk video call ibu Risla namanya itu ya. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ibu, saya ini udah di Banjarsari, baru pulang kerja. Mau langsung ke Cikokol cari keluarga ibu. Iya. Iya. Nanti bentar sekitar 2 menit mungkin ya kalau dari ini kan Masjid Besar Banjarsari atau masjid apa ini yang namanya ya? Habis sembahyang dulu barusan gitu. Tunggu dulu Bu ya, jangan dulu dimatiin ya. Oh ya udah. Saya mau lanjut ini perjalanan. Oh ya. Bismillah. Atau mau dimatiin dulu Bu? Waduh, panas banget. Tepatnya sekarang jam 4 sore ya. Aduh. Mudah-mudahan ketemu sama keluarga ibunya.
dia terpisah sejak 2021 semenjak pandemi gitu teman semuanya. Jadi tadinya tuh keluarnya tuh pada di kota di Tangerang. Suaminya sudah meninggal, katanya mau dikasih kabar bahwa suaminya itu sudah meninggal. Suaminya itu kan orang sini, keluarganya itu tidak tahu bahwa bapak itu udah meninggal kayak gitu semuanya. Aduh, badan gue kurang fit nih, batuk-batuk mulu, demam beberapa hari kebelakang itu semuanya. Mudah-mudahan kalian diberikan keselamatan, kesehatan ya, amin ya Allah alamin. Katanya tuh deket irigasi, yang gue tahu irigasi kan ini nih, ada lagi kagak ya? Nah ini samudra nih. Ini samudra, bentar gua video call di sini aja deh. Nah, ibu itu kasih petunjuk dekat samudra, dekat Pulbudiman kan depan. Kalau dari arah Pangandaran, gua barusan dari arah Banjarsari, jadi dari alun-alunnya. Halo, assalamualaikum. Oh? Ibu, saya sudah di depan ini nih. Alam. Toserba. Alam. Samudra. Hmm? Nah, ya? Kalau ke arah sana kan ke arah Pangandaran. Nah, mundur atau maju lagi, Bu? Dia ngarah ke ini. Ngarah ke di situ ada Pul Budiman nggak di situ? Kalau Pul Budiman di arah sana, Bu. Di arah sana. Arah ke jembatan ya? Gimana? Arah jembatan ya? Arah ke jembatan ya Pul Budiman ya? Iya. Ah ya. Ya, nanti kan di deret ya, di deretan Pul Budiman nanti ada kursus setir mobil kalau nggak salah ya. Bentar saya coba maju lagi, Bu ya. Ya, enggak jauh. Ya, bentar. Oh, yaudah, ya, saya ya, maju ya. Lagi ya. Iya. Lagi sibuk masak. Aduh, maaf nih, agak ngerepotin. Enggak, ini habis pulang kerja baru kelar gitu. Baru pulang barusan. Oh iya. Itu sembahyang dulu di itu masjid. Iya, iya. Aduh. Kalau peserbanya itu ngarah ke pasar ya? Iya. Kalau saya dari arah pasar barusan, gitu. Bu. Nah, kalau dari arah pasar berarti Pul Budiman sebelah kanan. Ya. Yang ini rumahnya itu di sebelah kiri, pas di depan apa? Depan kursus setir mobil itu. Bentar, kursus setir kalau nggak salah. Oh ini nih, ini sebelah kanan Pul Budiman nih, Bu. Ya. Nah, di situ nanti sebelum Pul Budiman itu ada itu kursus enggak? Kursus ya. Bengkel mobil. Enggak ada. Ya? Bengkel. Itu pasti saya lagi. Pokoknya ada kursus aja. Ya, sebentar, ya. Bu. Ya. Coba Agan tanya aja ini di kalau ada. Di samping kiri ada irigasi nih. Ke arah barat atau depannya banget? Kalau nggak salah sih nggak sampai ke ini, agak-agak kesinian sedikit. Oh iya, bentar dulu saya balik lagi ya. Saya lupa soalnya. Coba deh, coba tanya rumah Otong gitu deh. Bapak Otong ya, usianya sekitaran berapa, Bu? Usianya kalau dulu sih paling yang 60-an lebih lah, 50-an. Kalau masih ada ya. Iya. Iya, 60. 60-an ya. Iya. Pas Budiman. Oh iya, ada gang nih, Bu. Ada gang. Iya. Bentar. Kayaknya gang ini nih. Gang ini, Bu ya. Ini gang, ini Pul Budiman. Itu warung makan ya? Ya. Ini Pul Budiman. Ya. Nah, depannya ada gang. Masuk sini, Bu. Coba deh. Iya. Coba deh masuk ya, coba. Ya. Soalnya udah lama enggak ke, jadi enggak inget lagi. Iya.
Nah, ini masuk gang, Bu. Ya. Coba deh. Itu udah nyebrang irigasi belum? Belum, belum. Belum. Coba deh. Nah, ini ada irigasi nih. Ya. Ada irigasi bentar. Pas di depan irigasi itu kalau. Nah, ini ada irigasi nih, Bu. Aduh, maaf ya, agaknya saya jadi nggak enak ini gak ngerepotin. Apa, Ibu. Sekalian ini saya lewat. Nah, ini irigasi. Iya, coba deh. Ke arah coba sana, deh, Bu. Tanya aja nah tong itu. Nah, Rian coba tanya aja deh. Bapak soalnya Otong. Udah lama enggak ngerti ya. Bapak Otong sama siapa anaknya itu, Bu? Yati. Yati yang serumah. Bapak Otong, bentar saya mau tanya dulu ya. Ibu mau tanya kalau Bapak Otong rumahnya sebelah mana, Bu? Bapak Otong, Ibu Yati. Putranya Yati. Oh, udah. Abi mah di Banjar. Anu wargina teh orang Tangerang aja. Oh gitu. Oh, terus aya di dieu. Bumi nama tuh. Iya, ayo. Bapak Otong nama terus kan tuntun. Oh, Bapak Otong. Bapak Otong kan tuntun kan tadi kita pas lagi payu. Bismillahirrahmanirrahim. Ibunya Ibu Yati nama. Oh, udah enggak ada. Ke Palembang ini, ke Palembang, ke Padang, miring sareng ke suamina. Mama teh putrana aya di dieu mah. Ieu teh bumi teh dieusiang ku wargina mun selekat mah aya. Ih merinding teh. Pamannya itu Bapak Elo. Ada Bapak Elona, Ibu Ani, eta. Aya Bapak Elona mah. Aya. Bumina pali dieu. Pengker euy di ditu. Mang Hadi. Jalan. Kalau Bapak Elon jalan mana? Elon masih ada. Iya teh wargi, nanti di Tangerang itu. Oh. Taslami te gaduhun kontak. Oh. Abi di Banjar, abi kaleresan ngalangkung ka dieu nyuhunkeun pamilarianeun hilang kontak sorang. Oh, sigera mah hadi dia. Suami ibu namanya siapa, Bu? Ari mah hadi terangan ya. Ieu teh dulur nama Pak Karim. Pak Karim. Istrina Pak Karim ieu teh, Pak. Oh, ini Karim anaknya. Oh, Pak Karim nate pas ngantunkeun sareng teh. Hoyong diwartosin ka keluarga. Ya, kira-kira ibu meninggalnya kapan sih? Ya, Mang Adi mau terang. 2021. Jangan hilang kontak gitu ya. Kalau Bapak Elon main gitu. Ada yang kenal Bu di sini? Nah, ya, Bapak ini pada kenal. Iya. Gitu. Iya, Bapak Elon aja. Di gang ini. Lurus ya ada perapatan, lurus jalan belok kanan. Anu iya Pak, belok ke kanan. Belok kanan bisa juga anu. Belok kiri ya. Anu iya. Ya, kanan. Kemana sih ini? Ke kiri. Jembatan iya berarti banyak. Kanan, terus mentok, belok kiri. Terus siapa nih? Ke arah sini. Jalan dia ya, Kak dia. Bapak mau badan kuning enggak ya? Oh, dia istrina gitu. Hoyong nawartosan Kak anu dieuna. Jadinya jadi. Ya, saya mau nemuin Bapak Elon kalau Bapak katanya meninggal, Bapak Otong udah meninggal katanya Bu. Kecelakaan. Kecelakaan katanya di depan. Iya, mobilnya motor. Ketabrak katanya. Oh, kenapa tadi Bapak Elon? Jadi
teh teh mah teh Yati nya. Ya teh Yati di. Adik nade teh Risti. Ya Risti. Teh Risti. Padang. Di Padang teh ideal serah teh ya teh. Potos oh di Padang katanya kalau teh. Ya. Teh Yati mah di Padang. Oh di Padang. Ya. Oh. Katanya aku. Oh, pantesan kalau sepupunya saya nggak ada kontak, kalau dia udah pindah ke Padang, ya. Bapak hatur nuhun, ibu putri nggak bakal lepas kah? Mohon mangga bapak. Bapak ya, ayo. Cepat itu, ayo motor belok, kayak belok. Angin maka belok ke dia. Kiri. Ke dia nggak? Ih, kemana sih maka dia? Iya, belok mentoknya, mentok. Jalur itu mentok. Arah kiri. Ya, jangan pulang ke kanan. Ke kanan ke desa. Langkah kiri wah banyak. Bapak Elon. RT Sapar ya, Bapak Lebetna. RT Opat. Pak Elon masa sekarang ngalih. Ya, aturan ya, ya. Mangga puter kalau aku lepasnya. Sekarang jalannya malah rentak sih ah dirinya tajang alalit mukul. Coba belok kiri, belok dia ke ditu. Kalau kau ditu mau lurus ke desa, tadi dirinya naras kan we, ke belok ke dia. Assalamualaikum. Sekarang saya mau ke rumahnya Bapak Elon, Ibu. Iya, iya. Punten. Ibu ngiring tuh maros, upami Bapak Elon palih mana Bu Mina? Ramana teh Bapak Otong? Ohan. Ora kana. Oh, ohan. Nuhun. Oh iya. Halo. Halo, halo Bu. Masih terhubung Bu? Masih. Ya masih. Ini lagi ini nih cari-cari rumahnya. Soalnya masuk gang-gang kecil. Iya. Pak Elon itu rumahnya di samping itu di belakang dapurnya dia. Jadi, ngiring tumaros. Upami Mang Elon Bu Mina paling mana? Anu iya. Anu pantau iya. Oh. Oh. Sebentar Bu, saya sampai Bu. Assalamualaikum. Sebentar Bu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ibu leres Bu Mina Bapak Elon. Ahan. Ibu sakadap ieu teh aya wargi Ibu Manawi. Nah. Ibu siapa? Ibu Risla. Sarus. Anu di Tangerang cenah teh. Hah? Hah? Ma. Istrinya Karim. Istrinya saha? Istrinya Karim. Oh, istrinya Karim ya. Kayak mana? Pak Cetak. Mohon. Ya terus. Karim kan lagi dicari-cari, Mas. Mohon. Bagaimana sekarang? Karim itu jodoh. Astagfirullahaladzim. Innalillahi ya Allah. Kapan? Astagfirullahaladzim. Kan Karim lagi dicari-cari. Kan bapaknya meninggal gak tahu. Terus, emaknya? Makanya saya minta tolong ini sama orang itu. Makanya saya ini alhamdulillah kan udah tahu kayak gitu dan apa udah ketemu gitu. Cuma ngasih tahu
Oh iya. Soalnya kan anak gitu. Kok oh, baru ngasih tahu sekarang? Karim udah lama. Emang kenapa? Sakit? Karina sakit? Punya pas asma itu. Oh iya. Iya, punya asma. Ini nomor HP-nya ada? Ada ibu ya. Nanti saya kasih sama suami saya. Boleh ya bu. Itu kan ada kakak-kakaknya. Ya udah nanti telepon saya ya Bi ya. Ah, ah, iya. Obatnya sama anakan ya Bi. Iya iya. Karim kan balik dicari. Kan bapaknya udah meninggal. Ini dikasih. Ininya udah dibagi-bagi. Ketabrak itu, ketabrak motor. Langsung meninggal. Udah ada kali ya berapa bulan? Udah lama sih. Ah. Ketabrak dianya sampai kakinya patah. Tapi kan dia punya punya asma gitu. Jantung punya jantung. Jadi kaget. Di kukes mas meninggalnya. Yati sama ya. Rusil. Entah saya minta nomor HP-nya. Ha? Ya. Ya. Mama dari mana? Saya dari Banjar, Bu. Ya, hon. Suka bikin konten video gitu. Hon sok ngalangkung ke Banjarsari. Ya. Hon ibu, iya Bang itu nonton. Ngalanggung ke Banjarsari nyuhunkeun bantosana gitu. Oh, ya. Pamilar ieu milari keluarga. Ah, teh Karim teh keur geura-geura. Ya. Di mana ayana alamatna? Bade ka pasien terang yen bapana sareng ibuna tos teu aya. Gitu. Jang sareng panten bagian-bagianna teh dicantum-cantum teh. Kok Karim sabaraha taun aya muncul-muncul. Oh, teu wiwi pantennya. Teu wiwi. Sadaya ge di dieu kamari tah pengirahnya. Lihat kumaha tos dipilarian kacan. Gitu. Kamari teh uhun ibu teh sina nyuhunkeun pangbantosankeun Bapak Otong sareng teh ko teh. Dicobian da bi kan sering kapalih dieu gitu nyan bunya sok kalangkung sok damel gitu kapalih dieu gitu. Manawiana ka pendak, semudah-mudahan mah tiasa ngabantos. Alhamdulillah ya ka pendak. Alhamdulillah, mohon. Udah lama emang. Udah lama. 2021. Astaga, udah berapa tahun ya? 3 tahun. 2 tahun. 2 tahun. 2 tahun nanti. 3 tahun. 3 tahun. Iya. Emang Epi di mana sih? Di Tangerang. Aku di Tangerang kan 2013, sekarang saya pindahan. Waktu emak meninggal juga kan kita udah tinggal di, tapi kan agak jauhan, kita kan ngambil perumahan gitu kan. Orang udah berapa tahun mas? Sana juga kami yang tahu, jadi 3 tahun gitu kan. Pantesan dicari kemana-mana, katanya di Tangerang. Di komplek ini enggak ada cina gitu. Pindah lagi ke komplek. Di sini kan ada tetangga. Katanya Karim suka dagang sayuran emang. Emang dagang sayuran? Karim ya. Suka lihat katanya. Dicari lagi katanya enggak ada, enggak ketemu. Kan waktu sempomenya itu kan ada tetangga si Uda dulu itu di Perum dulu itu kan ada yang kerja di ini. Di RPL itu mestinya kan dia tahu kan udah kan tahu tolong di ini titip salam sama personalianya kan itu personalianya kakak ipar saya jadi titip pesan mestinya kayak gitu Bi kalau ini kan enggak ya kan itu saya juga tahu itu dari tetangganya udah dulu itu katanya dicariin sama udah
nah. Itu ya ya udah nanti ini telepon saya aja ya ntar nomornya nanti saya telepon ya, ntar sama mamang kali dikasih ya, tahu langsung ya, makanya saya minta tolong sama orang juga gitu kan ya, ya. Kan udah berapa tahun nggak ketemu sama Paritnya nah. Sam waktu emaknya meninggal kan Karim nggak pulang-pulang nah 2013 nah, 2013 ini kakak beradiknya mah sama ibunya sama suami saya janten kak ibu teh Abimah paman bibi padanya bibi mohon bibi jadi Karim tadi cari-cari terus di pilarian kan cina teh ketemu cina beri ngawartesan yang bapak nak terus teh ayah nuntunkeun itu ke ibu nak terangan deh kan waktu kadia teh ke udur pertama udur nak ayah kadia udur nama lama teh ayah udur nak ayah beri maaf mama udah tau silang kontak iya hilang kontak sekarang ayah di mana? Bisa di Tangerang? Masih di Tangerang, nggak pindah ke tempat dulu, cuma pindah gang aja. Pindah rumahnya aja. Iya. Soalnya rumahnya dulu itu saya jual, dulu itu makanya saya sekarang kontrak di sini. Jadi saya bertiga sama Aldi, sama Ramadan di sini bertiga aja. Si Aldi udah umur 21, si Ramadan udah SMP kelas 2. Kan udah gede-gede anaknya waktu kecil ke sininya ya Pi waktu si itu kan masih ya. Kecil saya waktu ke situ terakhir Pi masih Aldi saya lagi hamil gitu si Ramadan terakhir ketemu mama itu tahun 2000 berapa ya 2005 apa 2006 ketemu sama mama itu iya ya, waktu ini masih di Bumi Indah. Mas, ntar minta itunya ya, nomor HP-nya ya. Mas. Oh, pesan ibu. Ya, alhamdulillah udah dipertemukan bu. Terima kasih banyak ya, bantu lagi ya. Saya nggak bisa ngasih apa-apa. Iya, ibu senang. Bisa bantu ibu bisa ketemu lagi sama keluarga mudah-mudahan ya. Bisa kumpul lagi bu ya, ya sama keluarganya ya. Ya nanti saya kasih nomornya ke ibu istrinya Bapak Elon ya. Ya nanti dilanjut mungkin bu ya nanti saya kirim ke nomor ibu siapa Ani. Ibu Ani iya ya, nanti ya. Bisa lanjut ibu iya ya. Ya, iya sama-sama ibu mudah-mudahan sehat ibunya bisa silaturahmi bisa kumpul lagi bu ya mudah-mudahan mohon ya sama aja nakan juga mudah-mudahan sehat ya. amin jangan kok bantuin ibu ya dengan senang hati ibu ya senang banget ada bisa bantu. Amalnya bantu ibu diterima Allah ya. Amin. Terbaiklah buat anak akhirnya. Iya amin bu. Ya mau nanti dilanjut aja bu ya sama ibu Yani ya. Ya saya kirim nanti nomornya. Makasih banyak ya. Bapak Elonya kemana? Belum pulang kerja. Oh, belum pulang. Sebentar lagi. Dan ibu, ya. Ibu, saya matiin dulu bu ya. Iya. Makasih bu. Ya. Sama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Matiin. Gimana nih matiin ya? Terakhir. Wah. Memangnya apa dari?
Nah, benernya. Pas terhubung itu. Pas lebatnya. Oh, pas lebat. Ibu pangitan bayar keras pamit. Mohon mangga Ibu. Mudah-mudahan sehat sadayana. Mohon. Mangga Ibu, bayar keras. Salam ke keluarga Ibu. Ibu, bayi teras pamit. Mohon. Mangga Ibu, assalamualaikum. Alhamdulillah ya teman semuanya, sudah dipertemukan Ibu Elvi, Ibu Risla dengan ini rumah Bapak Elon. Tapi Bapak Elonnya itu lagi ini lagi kerja, belum pulang. Jadi Bapak Elon itu pamannya, kayak gitu teman semuanya. Aduh, batuk. Bapak Elon itu enggak ada. Nah, jadi baru itu istrinya. Alhamdulillah senang sekali ya bisa bantu dipertemukan kembali ya Ibu Risla. Ibu Risla dari Tangerang. Sekarang gue berada di Ciamis, Banjarsari tepatnya. Saatnya gue pulang. Sekarang jam 4:30. Bismillahirrahmanirrahim. Luar biasa ya teman semuanya. Merinding banget. Gue tersentuh. Mudah-mudahan Bapak Otong dan Bapak Karim almarhum, mudah-mudahan diterima iman Islamnya, dimaafkan segala kesalahannya. Amin ya Allah Rabbal Alamin. Alhamdulillah. Saatnya gue pulang ke Banjar. Mohon doanya ya teman semuanya. Mudah-mudahan di perjalanan diberikan keselamatan, kelancaran, dan teman semuanya diberikan kesehatan. Amin ya Allah Rabbal Alamin. Terima kasih sudah menemani perjalanan saya dari awal sampai akhir sampai ketemu. Alhamdulillahirabbil alamin ya. Bener-bener aduh reueus pisan ya karena HTT-nya. Jadi aduh tersentuh pas Ibu Yani itu tadi sampai nangis-nangis gitu dan semuanya. Masya Allah, alhamdulillah senang banget bisa bantu. Terima kasih buat semuanya. Perjalanan cukup jauh juga ini ke Banjar, sekitar 30 km. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.